Siung Games. Hai, balik sama gua Siung. Kali ini guys kita akan bermain game RPG Lineage 2 Revolution. Ya, di sini sudah ada server Indonesianya guys. Kalian bisa pilih di sini. Udah banyak di sini. Gua milih yang di Krakatau ini. Yuk, langsung kita mulai. Sekarang kita sudah ada di karakter customization. Di sini ada 4 ras guys. Kalian bisa milih jadi manusia, elf, dark elf, dwarf. Bentar gua lihat dulu statnya karakternya dari human. Semuanya stabil mungkin ya, seimbang ini guys. Coba gua lihat yang elf. Oh, yang elf karakternya cewek guys. Berarti ini tiap rasnya di lock karakter gendernya guys. Kalau ini stat karakternya, dia tinggi di Eva sama MP guys. Ini yang F, coba yang Dark F, gua lihat dulu. Yoi, dia pakai senjatanya 2 guys, 2 pedang Mitoryu, keren ya. Nah, stat karakternya dia tinggi di critical sama attack. Yuk, kita lihat yang di dwarf dulu. Yang ini juga cewek guys karakternya. Berarti 2 cowok, 2 cewek masing-masing. Ini statnya gede dia. HP sama di def. Ini class 3 bisa dipencet gak? Oh, bisa dipencet guys. Oh, ini bisa kasih tahu kita guys. Jadi nanti bisa berubah lagi kelasnya guys. Ada warrior, rogue, sama mystic. Terus nanti dipecah lagi, bisa berubah lagi jadi 2 itu. Coba gua ke dark F. Oh, elf juga. Oh, masing-masing itu guys. Nanti bisa milih langsung, bisa jadi warrior, rogue, ataupun mystic. Terus nanti bisa milih lagi 2. Oke, kita back dulu kembali. Gua mau pakai yang human karena dia tadi startnya kelihatannya seimbang gitu, stabil gitu guys. Lihat di semuanya statnya, HP, MP, Eva, crit, def sama attacknya seimbang. Yuk, langsung selanjutnya. Oh, di sini bisa langsung milih guys, ini tadi jobnya langsung warrior, rogue, atau mystic. Gua pakai yang warrior karena tadi lihat di sini di class 3-nya paladin itu biasanya gede di def sama HP-nya guys. Jadi TB dia guys, jadi tank gitu. Kalau rogue gue ini treasure hunter, hawkeye, archer, dia jarak jauh mungkin senjatanya. Terus kalau mystic ini mage guys. Dia itu sorcerer atau bishop. Paling sorcerer itu yang tipe attack. Yang bishop ini tipe heal itu guys, yang support itu. Oke, gua nanti pilih yang warrior. Mau jadi paladin guys, biar jadi tanker. Ini gaya rambut bisa diganti. Oke, bisa digerak-gerakin gini guys. Atau yang C, oh, coba yang C aja stylenya. Terus motion ini apa? Yang B gimana? Siap. Yang B aja kayaknya. Bentar, gua kasih namanya dulu. Oke, sudah. Yuk, buat karakter. Nah, ini guys, kita bisa bikin 4 karakter berbeda kayaknya ya. Yuk, langsung kita play. Welcome. Is this your first time on Talking Island? Well then, it's a good thing quests are automated. Oh, nama pulaunya Talking guys, Talking. Yuk, ayo mulai. Sentuh untuk terima quest. Jadi dia langsung otomatis gerak sendiri guys kalau klik questnya. Siap. Kita terima questnya dulu guys. Yuk, dia langsung gerak sendiri nih guys. Ke quest berikutnya.
Mercenary Captain. Talking Island is always bustling with people. Terus? You'll fit right in with the other rookies. You all have overwhelmed looks on your faces. Work together to bring peace to the land. I will always be here to lend you my full support. Siap, elfnya cantik banget ya. Erika Kane Weber. Yuk, kita ambil questnya dulu nih. Quest selesai. Ambil reward. The automated quest stops once the quest is complete. Tap to begin the next quest. Yeah, okay. The monsters are getting out of control. Yuk, terima quest. Sekarang kita disuruh berburu Black Wolf, guys. Di mana Black Wolfnya? Oh ini dia, guys. Yuk, kita serang. Kita butuh 3 lagi, itu 2/5. Suruh nyari 5. Suruh berburu 5. 2 lagi. 1 lagi. Oke, selesai. Ambil reward. Oke, you're a natural. Let's try another. Apa lagi questnya? Yuk, kita terima lagi dulu aja questnya. XP-nya masih sedikit ya. Belum naik level. Kirain habis bunuh 5 itu langsung naik level. Lawan Red Bear, guys. Yoi. 3, 4 lagi. Nanti pas di sini kalau sudah level 31, nanti mau gua jadiin paladin, guys. Biar jadi tanker gitu. Bisa nebe gitu. Lawan monster-monster atau lawan boss mungkin, biar HP sama damage-nya gede. Jadi gak butuh SP potion yang begitu banyak. Tapi cuma butuh MP aja nanti. Yuk, questnya selesai nih. Kita lapor lagi dulu. Tiba-tiba ada goblin-goblin ini, guys. Menyerang pulaunya ini. Orc Ambush. Oh, sekarang quest baru, guys. Para orcnya datang. Oh, dapat armor, guys. Pasang dulu. Kita terima lagi dulu questnya. Yuk, langsung yuk. Mana guard captain? Ambilin dulu. Yuk, lanjut ke quest berikutnya. Find me if you ever need help. Yo, sekarang kita ke orc yang tadi itu, guys. Yang sedang ke pulau ini. Butuh 4. Oke, siap. 3 lagi. Perasaan tadi di suntikannya banyak deh orcnya. Ini cuma dikit ya, cuma 4. Oh, jangan datang ke sini ya, kamu gak boleh ya, monster-monster bukan ini. Untung gua pakai warrior ini. Jadi HP-nya lumayan keras lah. Seimbang dia kan statnya tadi di awal. Troop Captain menghilang, dia pasti sudah sampai di port gate. Ayo cepat. Ayo kita ke port gate. Oh, itu tiba-tiba spawn lagi orc-nya. Biar para guard-nya aja yang melawan. Sampai dalam sekarang mereka. Mau ngapain kalian? Tidak boleh masuk ya ke dalam. Ada lagi nih. Banyak nih. Oh, dia nyerangnya itu area, guys, ternyata, guys. Baru gua sadar gitu. Jadi ada 2 monster gitu, langsung dua-duanya kena bacok gitu. Sip deh. Gede itu paling mini bossnya ini, guys.
Soalnya HP-nya paling gede dia. Sampai butuh SP potion lagi tadi aku. Oke, episode selesai. Oke guys, sampai di sini dulu. Makasih yang sudah nonton. Kalian suka, subscribe, share, comment, and see you again.